Iya. Ya kalau sudah ada peran saya di samping irjen polisi dan menyatakan itu tidak kan, berarti saya juga tahu persoalan itu. Saya tahu persoalan itu. Udah deh. Udah berapa tahun sih tinggal di Jakarta? Pengalamannya apa? 10 tahun DPR, 12 tahun wartawan. Terus jadi pengacaranya berapa tahun kan? Kalau saya dari tamat kuliah udah jadi pengacara. Gak usah mengecilkan lah. Oke, jelas jangan mengecilkan orang. Kamu mengecilkan orang, aku kecil. Okay. Jadi ini bang ya berarti belum itu yang mengajar resmi sebagai tim kuasa hukum dalam pra peradilan. Dalam pra peradilan. Dan dia hanya masuk kuasa dari kasus kantor hukum yang Egy Sujana. Tapi berarti tidak resmi, tidak ada surat dari. Tidak punya kewenangan. Tapi dia juga kayak kurir biasa aja. Tapi dia sering ngomong sering. Ya silakan, ini kan sudah dibantah sama jenderal. Nah, apa perlu Pak Budi Gunawan yang bantah? Ya, oke. Okay. Pak, tapi banyak banget melihat lucu tidak sih Pak dengan Bang Rasman yang seperti itu, jadi Pak emang gembira seperti apa? Udah lah, nggak usah dibahas lagi. Pokoknya yang selebriti itu Farhat Abbas. Yang kalau ulang tahun diliput itu Farhat Abbas. Bukan berantem ngamuk-ngamuk diliput sampai orang tua yang begini. Pak, tapi Pak, sekarang kan kalau sekarang menanggapi kasus apa acara yang di Dewi Persik mencerai? Iya. Ya saya nggak tahu, saya bukan fans sama Dewi Persik, jadi saya nggak mau membahas. Saya doain mudah-mudahan nggak cerai aja. Yang terbaik aja bang. Yang terbaik. Mudah-mudahan Dewi Persik kembali ke Saiful Jamil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grill.